Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamer teman-temannya. Oke, jadi di video kali ini aku main game GTA 5 lagi teman-temannya. Aduh. Jadi di GTA 5 aku teman-teman di sini aku main sendirian lagi teman-teman ya. Seperti biasa lah ya, aku di server sendirian aja teman-teman, enggak ngajak teman juga, enggak ajak teman yang lainnya juga buat mabar teman-teman. Ada telepon sebentar. Jadi di video kali ini aku mau selesaiin misi-misi aku teman-teman, dan aku mau ngumpulin uang buat beli beli bisnis ya, bisnis baru biar misi-misi aku tuh lebih banyak teman-teman ya. Nah, misi pertama itu adalah aku menyelesaikan CEO aku teman-teman ya, seperti biasa kita lakuin di video-video sebelumnya ya. Aku ngelakuin CEO dan kita cari uang putar balik buat kita mencari uangnya ya teman-teman ya. Jadi kita kumpulin uangnya biar cepet sampai ya gitu ya, biar cepet sampai uangnya gitu ya. Nah, karena di video aku sebelumnya banyak yang aku cut dan juga banyak yang aku nggak mau ke iniin biar nggak terlalu lama videonya, jadi aku bakal skipin videonya beberapa teman-temannya, cuman nyampein karena misinya itu-itu aja yang aku selesaiin teman-teman. Oke, ini udah selesai teman-temannya, ini ada nih. Jadi sebentar aku mau cek dulu audioku, ntar ada audio copyright lagi, kita nggak enak ya kalau ada auto. Oke, nggak ada. Oke, kita bakal masuk teman-teman. Nah, karena kita udah masuk ke sini, kita bakal ke CEO, Firewall, dan kita ke Seek Script. Oke, start. Oke, karena udah ada, kita bakal ini ACC. Ini aku bakal cepetin teman-teman videonya karena bagiku terlalu lama untuk misi ini ya. Oke. Oke teman-teman ya, aku udah selesaiin misinya teman-teman. Nah, jadi tadi udah selesai kita misinya, sekarang kita sampai nunggu cooldown seperti biasa ya teman-teman ya. Kalau nunggu cooldownnya terlalu lama nih, kita bisa nyelesain misinya dengan menyelesaikan misi yang lain ya teman-teman ya, seperti yang ada terabyte. Jadi buat kalian yang misalnya nggak punya terabyte, kalian bisa ini ya teman-teman ya, kalian bisa pakai misi yang lain aja, nggak apa-apa teman-teman. Oke, di sini aku disuruh hack komputer. Terus hack komputer dulu teman-teman. Oke, kita lihat dulu situasi-situasi gini ya. Oke, kita masuk ke kamera. Oke, dah kita ketemu ya teman-teman. Saatnya kita bakal ke sana. Bentar, kita setting dulu kayaknya ya. Ah, enggak usah deh. Oke, dulu deh. Settingnya pas ini aja ya. Oke teman-teman, kita udah kabur ya. Oke, udah main kabur-kabur doang nih, tinggal nyelesain aja. Oke.
Okay. Nah, ini lebih besar ya teman-teman dapatnya. Wah, mantap nih, udah level 100 saja. Mantap, mantap. Widih. Okay. Kita bakal misi lagi teman-teman. Aku bakal kumpulin uangnya sampai uangnya ini terkumpul 1 juta atau 1 M teman-teman ya. Okay, gua skipin dari sekarang teman-teman. Ayo kita kabur dari pak polisi, soalnya di bawah banyak polisi tuh. Jadi kita di sini misinya adalah untuk ngambil kotak ya, itu ya, maling bank ya. Misinya maling bank gitu. Jadi kita harus selamat dulu dari pak polisi ini ya. Harus kabur dulu dari pak polisi. Pak polisinya di bawah, kita di atas. Kita tunggu dia selesai. Oke, udah selesai teman-teman. Nah, kalau udah selesai kayak gini, itu bisa dapat profit sekitar 30 ribuan. Dan itu lumayan banget buat kalian yang mencari-cari uang atau cuan gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini aku udah terkumpul 650-an. Dan masih ada kurang sekitar 200 dolaran lagi teman-teman ya. Kita kumpulin sampai tembus teman-teman. Nanti kalau udah tembus, kita bakal reviewin tempat itu teman-teman ya. Ini kita turun dulu teman-teman, kita disuruh turun. Oke, kita turun ke sini buat nganterin si paketnya. Oke, paket. Udah sampai tuh, dapat 31.000 kan, itu lumayan teman-teman ya. Ini lumayan. Ditambah kalau kita punya nightclub ya, kalau kalian punya nightclub nih, kalau kalian punya nightclub di sekitaran sini ya, karena nightclub aku buat kebetulan banget aku belinya di sini teman-teman, jadi agak sedikit dekat. Nah, sampai nunggu kayak gini teman-teman, daripada kalian ini ya, bentar. Nah, kalau kalian punya nightclub, ini enak banget, ini buat nambahin penghasilan kalian juga teman-teman. Nightclub ini kalau kalian penuh barnya si popularitynya penuh, itu kalian setiap harinya atau setiap dailynya itu bakal dapat 50.000. Dan itu lumayan bagi aku sendiri. Dan ini bisa sampai 250 dolar ya. Jadi maxnya itu 250 dolar. Dan sedangkan di bank nightclub aku ini udah sekitar 100 dolaran. Dan itu aku simpan dulu teman-teman, biar kita pas klaimnya itu pas kita ngambil aja ya teman-teman. Oke. Nah, di sini aku ke pip, karena ini masih cooldown 2 menitan lagi. Kita pakai aset record referee ya teman-teman ya. Kita ke Fenward Hills. Oke. Ini lebih dekat daerahnya. Ini aset recovery ini teman-teman, kalian pilihnya yang paling dekat ya, paling dekat dengan kota kalian atau dekat sama daerah kalian lah ya. Kalau kalian jauh-jauh nanti kalian susah banget dapetinnya teman-teman. Dan ini kita bakal nganterin mobil. Mobil itu dalam keadaan rusak maupun jangan sampai dia meledak teman-teman ya. Intinya mobil ini jangan sampai meledak. Kalau meledak misinya gagal teman-teman ya, sama kayak di video aku sebelumnya itu, kalau misalnya kita nganter mobil sampai meledak ya hasilnya game over ya. Dan nunggu cooldownnya lagi 5 menit teman-teman ya. Nah, sampai nunggu yang lainnya cooldown kan, yang lainnya cooldown nih ya, misinya cooldown nih. Nah, nanti habis ini kita dari asset recovery kita bakal misinya yang lainnya teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman kalau misalnya punya motor kayak gini, kalau kalian mau simpan itu bisa banget ya. Kalian ketik fins, terus kalian ke return personal field to storage. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, udah hilang tuh motor kalian. Biar apa? Biar kalau kita ketangkep polisi atau polisi teman-teman, kalian bisa kabur ya teman-teman ya. Bisa ada lagi kembali tuh motornya, oke? Okay? Nah, ini kabur aja dulu teman-teman. Kita kabur dulu ya, kabur dulu. Kabur dari kenyataan. Kabur dari kenyataan dulu teman-teman. Gak usah dirusuhin, gak usah dirusuhin, gak usah dirusuhin. Diamin aja teman-teman, kita anterin dulu mobilnya ini ke tempat ini ya teman-teman. Oke. Anggap aja kita main Air Force Speed teman-teman ya. Anggap aja kita main Air Force Speed di sini ya. Berasumsi kita main Air Force Speed guys. Wow. Wow, Air Force Speed guys. Berasan main Air Force Speed. Oke. Intinya jangan sampai ini ya bestie, teman-teman ya, bestie lagi. Teman-teman ya, jangan sampai hancur mobil kalian teman-teman. Pokoknya jangan sampai meledak deh mobilnya, jangan sampai meledak. Jangan sampai meledak teman-teman ya, ataupun banyak pecah ya. Kalau banyak pecah nanti kalian susah kendarain mobil ini. Oke, gua ditembak, fine. Fine, fine, fine.
fine, okay, fine, 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 fine. Polisi, 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 polisi. Okay, polisi, 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 polisi lagi, polisi lagi, polisi lagi, polisi lagi, polisi lagi. Aku bakal skipin misi ini, teman-teman ya. Nah, jika teman-teman udah sampai kayak gini, teman-teman, kalian bisa bersembunyi aja, teman-teman ya, bersembunyi. Terserah kalian mau sembunyinya di mana, teman-teman. Intinya sembunyi dulu karena kita waktunya nggak tahu banyak ya, teman-teman ya. Oke. Kita sembunyi aja dulu ya. Oke, polisi nggak tahu nih. Ada 3 polisi yang harus kita hindarin, teman-teman ya. Oke, 2. Oke, udah 2 nih. Oke, udah selesai, teman-teman. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Misinya itu gampang banget. Kalian tinggal cuman ngindarin polisi. Kalau udah di sampai daerahnya atau drop sipernya, itu bakal berkurang bintangnya. Secara otomatis itu berkurang, teman-teman. Jadi buat teman-temanku itu nggak usah panik ya, teman-teman ya. Kalian selesaiin aja. Atau kalau mau main sama teman juga bisa. Kalau main sama teman itu, teman-teman, kalian bisa ini ya. Dapat 2, mobilnya dapat 2, dan itu harus di delivery semuanya. Dan nanti hasilnya bagi 2 gitu. Kalau kalian mau main sama teman, tapi lebih ribet, teman-teman ya. Kalian harus delivery 2 mobil. Kalau kalian main sendiri atau single player, ya kalian kayak gini, teman-teman ya. Cuman ngandelin cuma satu mobil doang gitu. Kalau kalian main multiplayer atau berdua misinya, itu bakal dapat 2 mobilnya gitu. Dan itu harus delivery semua. Susah banget, teman-teman, kalau misi yang kayak gini ya, teman-teman ya. Kalian harus diuji kesabaran kalian untuk di map misi ini ya. Karena di video-video sebelum aku sebelum ini ya, teman-teman ya, kalian lihat sendiri aku sampai ledakin sendiri mobilnya, teman-teman. Karena saking keselnya gua untuk nyelesain misi ini, teman-teman. Oke, ini kita turun aja ya, enggak usah perlu lagi kayak gimana. Oke. Udah nih, udah sampai, teman-teman. Nah, udah sampai. Oke, tuh, dapat kan? Dapat 12.000 tuh satu delivery mobil gitu ya. Udah selesai nih. Kalau udah selesai gini kan enak gitu, teman-teman ya, udah nih. Oke, udah selesai misinya. Tuh, udah hilang tuh secara otomatis. Nah, kalau kayak gini, teman-teman, kalau misalnya kalian terlalu lama gitu ya, bisa selesaikan misi aku kayak yang tadi aja, teman. Kita lakuin sampai ini uangnya sampai terkumpul 1M ya. Oke, teman-teman. Aku bakal skipin lagi, teman-teman, oke? Halo. Oke, teman-teman, ini udah selesai kita kumpulin uangnya, ada sekitar 800 ribuan. Dan di sini ada temanku lagi ya masuk gitu ya, teman. Oke, kita bakal ke atas dulu, teman-teman. Nah, kalau kita nganterin orang, teman-teman ya, itu bakal kita dapat THR lagi. Tapi di sini aku mau ambil ini dulu, teman-teman, duit dulu ya. Aduh, popularitinya turun, teman-teman. Pantes. Popularity yang turun kayak gini, kita harus naikin lagi, teman-teman ya. Kita upgrade lagi. Oke, kita ambil dulu uangnya, baru kita upgrade lagi, teman-teman. Oke. Oke, 140-an kita sheet dulu, teman-teman. Ini kita selesaiin dulu misinya, teman-teman, baru kita nanti selesaikan ini ya. Oke, kita promosikan dulu. Oke, kita promosikan dulu ya. Ah. Oke, teman-teman. Ini aku skipin dulu, teman-teman, sampai ininya udah selesai bakal aku reviewin. Oke, tempat yang baru kita. Oke, teman-teman, kita udah ini ya, teman-teman, udah selesai gitu ya. Udah terkumpul budgetnya 1M atau 1 juta, teman-teman ya. Jadi kita bakal keselesain misinya, teman-teman. Kita bakal selesain misinya ya. Kita bakal selesain misi-misinya.
Oke, ini dia teman-temannya. Kita saja membeli perusahaan di dalam ini ya. Oke. Oke, teman-teman. Kita udah mau beli, kita masuk ke dulu ke sini, teman-teman. Oke, udah kita masuk sini ya. Soalnya kita mau beli perusahaan gitu ya. Beli perusahaannya sesuai janji gua dari awal video tadi, teman-teman ya. Kita bakal beli perusahaan. Oke. Di bagian sini ya, teman-teman ya, di bagian laptop nih. Nah, kalian pergi ke laptop nanti. Nah, nanti ke sini nih. Oke. Okay. Kita bakal buka. Nah. Ini dia teman-temannya. Kita klik cocaine. Nah, di cocaine sini kan ada budget-budgetnya gitu ya, teman-temannya. Ada di almosi, ada yang ini teman-temannya budgetnya, ada yang ini. Kita pilih yang ini aja, teman-temannya, karena kita nggak terlalu ini. Oh, ini lokasinya di sini ya. Oke, kita bui teman-teman. Oke. Ini dia ya, masih ada sisa 70.000. Oke. Oke, kita beli cocaine teman-temannya. Kita buang. Oke, ini kita bakal review-review dulu. Widih, mantap sabila ya. Aduh, ada motor lagi ya, mau dimodifikasi tuh. Bentar, kita bakal keluar dulu teman-teman. Kita bakal ke ini kita ya, ke tempat ini kita teman-teman. Oke, kita bakal ke tempat. Gua gatal banget teman-teman, udah kita beli tempatnya gitu ya. Oke. Usaha kuki kita udah terbuka teman-teman. Ah. Ada nih. Ah, ini dia teman-teman ya. Oke. Dekat banget sih misi lokasinya gitu teman-teman ya. Tuh. Bentar. Ada sesuatu tadi. Coba mundur deh. Coba mundur deh. Kayak ada sesuatu lah kedetek. Cuman kayak sekilas gitu loh. Oke. Oke, kita skip dulu aja ya, teman-teman. Ah, kita bakal review di sini dulu deh. Aku enggak sabar di ini misi kita di yang baru nih, teman-teman. Sabi auto cuan lagi nih mah. Nah. Ini dia kita masuk dulu ya, teman-teman. Kita masuk dulu. Wah, cooking ya. Wah, usaha cooking. Cooking. Nah, ini wah, usaha baru sih ini, sabi. Wow, usaha baru, usaha bisnis baru ini, guys. Wah, jual-jual ini manet. Aduh, enak banget sih. Nah, kalau di sini kan kalian lihat sendiri teman-teman ya, kita belum ada karyawan dan juga belum ada stok. Nah, kalian lihat sendiri teman-teman, sebelah kanan bawah itu ada produk, supplies, dan juga ada valut. Nah, valut itu buat uang kita ya teman-teman, hasil jualan kita ini ya teman-teman. Wah, ini enak mah, sapi. Nah, kita bakal ke laptop dulu teman-teman. Kita bakal review-review dulu ya, sesuai janji aku. Kita bakal review-review, oke? Oke, nah, di sini ada tulisan restart bisnis, ada juga bui ini ya teman-teman. Oke. Oke, upgrade dulu ya. Oke, set up dulu teman-teman. Kita set upin dulu ya. Oke. Oke. Kita bakal ke misinya dulu teman-teman.
misinya disuruh ngapain nih? Jangan bilang mau ngerusuh nih. Aku bakal skipin misi ini teman-temannya biar kalian gak terlalu lama dan juga gak bosenin atau gak boring. Oke teman-teman, misi kita di sini suruh diambil mobil dulu ya, buat ngejualin kokainnya gitu ya. Oke, mantap lah ya. Jauh juga loh lokasinya, kita teman-teman mau balik lagi ke sana. Oke lah, aku bakal ke skip dulu ya teman-teman. Kita bakal skip pas udah sampai di sana aja. Oke.